Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Ramah Sehat Channel. Jangan lupa subscribe and like. Buat kalian yang udah subscribe, jazakumullah khairan katsiran. Ini proses pemasangan atau merakit kompor gas baru ya teman-teman. Jadi pertama kita pasang knop menyalakan gasnya kanan kiri, dipasin aja sesuai dengan itu knopnya, terus agak diteken biar masuk. Setelah pemasangan knopnya, kita pasang kaki-kakinya, ada 4. Kita pasang 4-4-nya ya sampai selesai. Setelah selesai, kita pasang bagian atasnya, penyangganya dipasin, terus bagian burnernya tengahnya. Setelah itu kita pasang selangnya, dimasukin, didorong sampai batasnya ya, dorong kuat. Jangan lupa ringnya udah dimasukin ke selang, jadi ntar ringnya tinggal dipasang. Sekarang kita pasang ringnya menggunakan obeng. Setelah ring terpasang, ring selang kompor gasnya terpasang, udah kenceng, gasnya kita letakkan di posisi dimana mau kita taruh ya. Setelah itu kita pasang selang buat ke regulatornya, sama kayak tadi ya, sebelumnya kita udah masukin ring ke selangnya, baru kita pasang ke regulator, dorong terus yang kenceng ya sampai batasnya. Setelah sampai di batasnya, baru kita pasang ringnya menggunakan obeng sampai kenceng ya. Setelah selesai pasang regulator ke gas, kemudian siap, tara, sudah bisa nyala ya teman-teman. Makasih.